bersama Brenda masih jalan-jalan keliling showroom, mampir di salah satu showroom termurah dan terviral di 2023. Cuci gudang, obral semua jelang lebaran. Nah, langsung ditemani langsung sama pengelola showroomnya, Pak Yakub. Oke, Pak Yakub, apa kabar, Pak? Kabar baik. Luar biasa, sehat, Pak. Sehat. Selalu semangat juga ya buat kalian semua supaya rezekinya semangat terus. Oke, Pak Yakub, buat sahabat Angkotomobil yang belum tahu, showroom Yakub Motor ini di mana sih, Pak? Ini kita alamat tuh di Jalan Raya Parung Kemang Bogor. Di Jalan Raya Parung Kemang Bogor. Patokannya di mana tuh, Pak? Depan Masjid Jami Al-Falah. Seberangnya masjid, depannya Masjid Jami Al-Falah ya, Pak ya. Tuh. Oke, bukanya hari apa aja, Pak? Bukanya kayak butik 24 jam. 24 jam karena kebetulan Pak Yakub juga tinggal di sini, guys. Jadi siap melayani ya, Pak ya. Betul. Atau kalian bisa langsung janjian juga sama Pak Yakub. Ya. Di nomor HP berapa, Pak Yakub? Nomornya 0813 1616 4555. Oke, untuk alamat lengkap ada di bawah video ini. Ada, atau kalian juga bisa langsung kontak Pak Yakub. Kita juga cantumkan nomornya di atas video dan di bawah ini. Buka terus Senin sampai Minggu 24 jam siap melayani kalian semua. Pak Yakub, sebelum kita lihat-lihat stoknya ya. Tadi kan Brenda lihat ada customer yang kesini beli unit ya. Betul. Kan? Di sini juga melayani pembelian seluruh Indonesia, Pak. Betul, betul. Melayani ya. Iya. Paling jauh dari mana, Pak? Itu kayak tadi kan dari mana itu? Kalimantan ya. Kalimantan sama dari Medan. Nah, kita lihat cuplikannya ya. Medan. Ya, buat sahabat Angkotomobil sekarang ini lagi langsung sama pembelinya mobil di showroom Yakub Motor. Maaf, dengan ibu siapa ini? Melani. Ibu Melani. Ibu dari mana, Bu? Dari Medan. Dari Medan, beli mobil ke Yakub Motor, Bu? Iya, benar. Jauh-jauh dari Medan ke sini. Ya, dari mana, Bu? Tahu Yakub Motor, Bu? Kita tengok channel YouTube-nya. Dari channel YouTube. Nah, yang dari Medan aja ke sini nih. Makanya buat kalian jangan ketinggalan. Ibu, berarti benar yang di YouTube ya? Bukan ya, gimmick ya, harganya benar ya? Ya, nah, ini jadi beli ini kemarin dapat berapa, Bu, harganya? Harga tadi 21. 21. Jadi bawa pulang. Jadi cashnya 20 dikasih kurang. Jadi masih juta. Dikasih diskon jadi 20 juta. Bukan gimmick, asli, harga cash 20 juta. Siap ke Medan ya, siap, Bu ya. Bungkus. Bungkus. Makasih banyak ya, Bu Melani ya. Semoga mobilnya berkah ya, Bu. Dari pembelinya Pak Yakub di showroom Yakub Motor. Maaf, dengan ibu siapa? Nastiti. Ibu Nastiti, ibu dari mana tinggalnya, Bu? Dari Ciganjur. Dari Ciganjur. Nah, ini mobil mau dibawa kemana, Bu? Kalimantan. Kalimantan. Yeah. Buat pesenan di Kalimantan. Yeah. Guys, dari Kalimantan udah terbukti ngambil di showroom Pak Yakub. Ini belinya cash dapat berapa, Bu, jadinya? 21. 21. Bukan gimmick ya, Bu ya? Bener ya? Bener. Tahu ini dari mana, Bu, iklannya? YouTube. Dari YouTube, cash 21 juta bungkus. Siap gas Kalimantan ya, Bu ya. Keren. Oke, makasih banyak ya, Bu. Semoga berkah ya, Bu ya, mobilnya ya. Iya. Terbukti dari Medan, dari Kalimantan, udah pada ngambil semua ke Yakub Motor. Bukan gimmick. Asli ya, Pak ya? Betul. Harganya beneran. Betul. Apa yang di YouTube beneran asli, nggak ada gimmick-gimmickan ya, Pak ya? Oke, Pak Yakub, kita lanjut. Tapi sebelum kita lanjut lihat stoknya, jangan lupa dukung kami terus. Subscribe, kasih jempol ke setiap video Brenda, dan klik lonceng untuk tahu info-info update selanjutnya. Pak Yakub, cus! Kita lihat stoknya, Pak Yakub. Ya, sahabat Angkotomobil, ini ada mobil Toyota Kijang tahun berapa, Pak? Tahun 96. Tahun 96. Kijang G. Oke, transmisi manual. Manual. Platnya F. Udah genap. Power steering. Udah power steering. AC. Kayaknya udah lengkap semua nih.
Udah lengkap. Kaca olahraga, Pak. Kaca masih olahraga, biar sehat lengannya ya, Pak Yakub ya. Dalam nori. Oke. Dia juga udah ada sarungnya ya, Pak ya? Iya. Oke, jadi rapi daleman interiornya. Pajak on apa off ini, Pak? Pajak hidup. Pajak hidup. Oh, bulan 4. Oke. Platnya, pajak masih bulan April, guys. 23. Pajak sekitar berapa, Pak? Ini pajaknya 980. 980. Pajaknya bertahun. Sekitar 980.000 aja. Harganya, Pak Yakub, dikasih ini murah. Ini kita buka 38. Kurang, Pak. Kurangin. Saya netin 36.500. 36.500 cashnya bungkus Kijang tahun 96. 96. Cus. Kita geser, Pak Yakub. Ya, masih dengan Toyota Kijang lagi. Kalau tadi Kijang 96 ya, Pak ya? Ya. Ini Kijang tahun berapa, Pak? Ini Kijang tahun 99. 99 lebih muda ya, Pak lebih ya? Muda. Ini Kijang apa, Pak? Ini LX. Kijang LX manual ya, Pak? Manual. Ini udah di-upgrade ya. Sudah di-upgrade apa aja tuh, Pak? AC double. AC-nya sudah double blower. Power steering. Sudah power steering. Kaca kayaknya olahraga. Tapi kacanya masih olahraga, biar pada sehat lengannya ya, Pak ya. Oke. Platnya B, ganjil Tangerang, pajaknya bulan Mei. Pajak ini kondisinya on apa off, Pak? Ini pajaknya off nih, satu kali. Pajak satu minusnya kali. Mobil ini satu pajak kali. Off satu kali satu ya, kali. Pak ya. Pajak sekitar berapa, Pak, kalau ini? Ini pajaknya 1.150.000-an, Pak. Pajak sekitar 1.150.000-an. Tapi kalau misalnya mau dibantu pajak hidup, bisa ya, Pak? Bisa, ya? Bisa. Oke, bisa nah dibantu. Ini kalau kondisi apa adanya nih, Pak? Seperti ini, dilepas ini berapa, Pak? Ini kita jual, buka harga 53. 53 juta? Kijang? Kijang LX. LX tahun 99. 99. Kurangin, Pak. Saya habisin. Habisin? 49. 49 juta. Juta aja bungkus. Kijang LX tahun 99, guys. Geser, Pak Yakub, kita. Nah, masih dengan Kijang lagi. Karena Yakub motor ini terkenal dengan gudangnya Kijang murah-murah, guys. Pak Yakub, ini Toyota Kijang tipe apa, ini tahun berapa? Ini di LSX. Ini yang LSX? LSX. Tahun? Tahun 97. Tahun 97, transmisinya manual. Platnya B, genap. Daerah mana ini, Pak? Ini F Cibinong, Bogor. Daerah Cibinong. Nah. Oh iya, platnya F, genap daerah Cibinong ya, guys ya. Pajak juga panjang nih. Pajak masih hidup. 823. Masih hidup bulan 823. Agustus. Dan kalengnya juga masih 2026, 26, ya, Pak ya? 26, betul. Oke, pajak sekitar berapa, Pak, kalau yang ini? Ini pajaknya hampir 1 jutaan lah. Hampir 1 jutaan juta. Ya. Oke, Kijang LSX tahun berapa, Pak? 97. 97. Kalau kondisinya sendiri ini gimana, udah komplit, Pak? Nih. Central lock, power window, AC double, power steering. Sudah power steering. Oh, udah ada central lock. Dalam juga ori semua. Dalam masih ori semua, ori, Pak. Semua. Masih kondisinya masih cakep ya, Pak ya? Nah. Oke. Dilepas berapa ini, Pak Yakub? Ini kita buka 53. Cashnya 53 juta. Saya habisin. Habisin, Pak. Kurangin. 49 juta. 49 bungkus. Juta aja bungkus dapat Kijang LSX tahun 97. Cus, Pak Yakub. Kita lanjut. Nah, guys, selain di sini ada Kijang, ini juga ada mobil apa, Pak? Taruna. Ada mobil Daihatsu, Taruna. Daihatsu, Daihatsu Taruna. Tahun berapa, Pak, Daihatsu Tarunanya? Ini tahun 99. Tahun 99, transmisi manual ya, Pak? Betul. Ini pajak hidup, Pak? Pajak mepet, mungkin terima baru lah. Terima baru. Pajak terima baru. Oke, jadi untuk kondisi pajaknya terima baru, baru. Otomatis panjang ya, Pak ya? Ya, otomatis panjang dan kalengnya juga panjang ya, Pak ya? Betul. Oke. Pak, ini kondisinya sendiri interior gimana, Pak? Masih ini rapi ya? Ini udah komplit ya. Udah power window, central lock, power steering. Ya udah gitu aja kayaknya nih. Oh,
Oke, udah power steering, udah power window juga ya Pak ya, udah central lock. AC-nya masih dingin ya Pak ya? AC tinggal depan, nah. Dingin, AC dingin. Mesin, kaki-kaki semua aman? Semua bagus. Oke. Betul. Ini berapa dibukanya nih Pak? Ini kita bukanya 49. Bukanya 49. Dapat Taruna tahun? Taruna 99. 99. Saya habisin. Habisin Pak? 45 juta. 45 bungkus. Juta cash bungkus Daihatsu Taruna. Taruna. Tahun 99. Kita geser Pak. Kalau tadi mobil-mobil tahun senior-senior ya Pak ya, tahun tua. Ini agak mudaan nih. Ini warna putih. Ini Honda Freed ya. Ada Honda Freed tipe apa Pak? Tahun 2012, tipenya PSD ya? PSD, betul. PSD. Oke, dia udah sliding pintunya ya udah, Pak ya, kalau otomatis, PSD. Pintu betul. Otomatis buka. Oke, ini kondisi gimana Pak? Kondisi mesin bagus. Mesin semua bagus, normal. AC dingin, semua normal ya? Pajak juga mepet kan? Pajak ya? Mepet, plat A genap ya? Oke, nah ini mau dilepas berapa Pak? Ini kita buka 150. 150 bukanya. Buka. Pasti kurang. 145. 145 bungkus. Honda Freed PSD tahun 2012. 12. Pak, kalau ada yang mau tapi pengen kredit bisa dibantu sih? Bisa dibantu. Bisa dibantu. Bisa dibantu. Yang penting cek unit aja dulu. Betul. Cocok. Tinggal negosiasi di sini ya, Pak ya. Betul. Dibantu sampai jadi intinya. Betul. Pak Yaakob, ya. Buat sahabat Oktoto Mobil nih Pak, yang ada di luar kota, misalnya nggak ada waktu nih untuk cek unit, boleh nggak bawa montir sendiri Pak, ngirim bisa, montir? Bisa, bisa. Bisa banget. Lebih bagus. Lebih bagus. Bawa jadi montir. Di Pak Yaakob ini terbuka dan transparan. Ya. Apabila betul. Kalian mau bawa montir atau mekanik, itu lebih seneng ya Pak ya. Benar. Betul. Nah, tapi Pak, kalau ada yang nggak sempat. Pengen langsung dianterin unitnya ke rumahnya bisa nggak? Kemarin nganter ke Cirebon. Cirebon? Iya. Wow. Terus nganter lagi ke Semarang. Semarang, Pak? Nah. Guys, sudah terbukti nih, udah nganter nih. Nganter. Sampai depan rumah kan, Pak? Sampai depan rumah. Nganter sampai depan rumah, artinya sampai tujuan ya, Pak ya? Betul. Betul, jadi kalian nggak perlu khawatir. Intinya semua di sini dibantu. Yang penting kalian langsung konsultasi dulu aja sama Pak Yaakob. Betul, atau misalnya nih, kalian punya budget nih ya, Pak ya? Ya. Oh, saya cuma punya budget 40 juta atau 50 juta, pengen mobil. Kira-kira bisa dapat mobil apa langsung dibantu ya Pak ya? Bisa dibantu. Bisa, bisa dibantu. Siap, dibantu. Enak banget nih. Kita lanjut Pak. Ya. Ya, ini Toyota Kijang lagi ya Pak? Ini Kijang Rover. Ya, ini Toyota Kijang Rover tahun berapa Pak? Tahun 96. Tahun 96, transmisi manual. Manual. Ya 1500 cc ya Pak? 18. Oh, 18. 18. Kijang Rover tahun 96. 1800 cc transmisinya manual. Pajak hidup Pak? Pajak terima baru. Terima baru, terima artinya baru. Panjang ya Pak panjang, ya? Plat B, ganjil. Nah, ini kondisi mesin kaki-kaki gimana Pak? Semua bagus. Ini udah komplit nih. Power window, central lock, power steering, AC juga kayaknya double ya? AC double. Jadi dingin ya Pak ya? Dingin. Kondisi dingin siap semua, pakai. Dingin. Siap pakai tinggal bayar. Betul. Buka harga berapa Pak? Ini kita buka harga 36. Bukanya 36. Pak, dikasih diskon. Saya habisin. Ya. 33,5 nego. 33.500 masih boleh ditawar. Serius, masih bisa kurang. Yang serius tuh masih bisa, masih bisa kurang. Oke. 33.500 bungkus Kijang Rover tahun 96 ya, Pak ya. Betul. Langsung hubungin Pak Yaakob. Ya. Kita lanjut, Pak. Ya. Nah, ini ada Kijang. Ya, ini masih dengan Kijang lagi. Ini kayaknya baru datang ya Pak, yang kemarin belum ada nih. Ini Toyota Kijang tahun berapa Pak? Ini tahun 94. 94, ini yang tipe apa Pak? Kijang Super aja, Kijang Super. Ini Kijang Super tahun 94, guys, transmisi manual. Joknya juga udah pasang. Komplit sih, komplit. Jok-jok semua ada. Udah komplit AC ya? Ada. Mesin, kaki-kaki mesin gimana bagus. Pak? Mesin bagus. AC?
AC ada dingin. AC ada dingin, guys. Pajak 1123 baru pajak. Pajaknya baru. Baru. Platnya A. Genap dan pajaknya ini masih hidup, guys. Masih hidup. Masih panjang bulan November. Dan untuk kalengnya masih di 2026. Ya. Pak, pajak sekitar berapa kalau ini? Ini pajaknya hampir 1 juta ya. Hampir 1 juta. Masih terjangkau ya, Pak. Masih terjangkau. Harganya bayar kamu dikasih murah deh. Ini kita buka 24. Bukanya 24 juta. Kurangin, Pak. 22 juta. 22 juta bungkus kijang super, super tahun 94, guys. Oke, kita lanjut, Pak. Ya, masih dengan kijang ini warna hijau lagi. Ini kijang jantan. Kijang jantan. Kijang jantan tahun berapa, Pak? Tahun 95. Tahun 95. Ini sudah komplit nih. Door sharing, AC double, power window. Pajak kayaknya udah jadi nih. Pajak hidup. Jadi udah dibayar, terima api, cabut. Jadi panjang ya? Enggak, dia minta cabut. Ke Subang. Ke Subang. Ini udah jadi, udah bayar cash. Oh, ini udah terproses. Betul. Oke, ini kemarin kena berapa, Pak? Ini saya jual 32 juta. Terima cabut ke Subang. Jadi artinya dibantu untuk langsung dibantu, terima balik nama, bantu ya, Pak. Betul, ya? Betul. Oke, tapi nggak usah khawatir, guys. Di Pak Yaakob itu memang terkenal gudangnya kijang. Masih banyak yang lain. Nanti tinggal kalian hubungin Pak Yaakob mau yang mana. Betul. Oke, kita lanjut, Pak. Ya, buat yang lagi nyari mobil pick up Niaga, ini ada Carry Pick Up Futura 1500 cc tahun berapa, Pak? Tahun 2011. 2011. Nah, ini yang belum AC ya, Pak, ya? Belum. Oke, belum. Masih angin semilir-semilir ya, Pak, ya? Betul. Oke, ini kondisi gimana, Pak? Ini kondisi mesin bagus. Pajak juga baru. Tapi kayak mobil udah laku juga ini. Ini udah laku. Tinggal diambil. Tinggal diambil, sayang kredit. Sekali. Proses kredit. Proses kredit ya. Proses kredit. Nah, ini yang udah terbukti di sini juga ini bisa kredit, dibantu. Tapi nggak usah khawatir. Pak Yaakob, kalau buat sahabat Oktoto Mobil yang mau pesan unit bisa nggak sih? Bisa, Pak? Bisa. Bisa banget ya. Bisa dicari. Tinggal pengen apa, kalian pengen seperti apa, betul, tinggal disampaikan aja ke Pak Yaakob. Betul. Nanti tinggal dicarikan lagi. Dicarikan. Jadi jangan berkecil hati ya, guys ya. Karena Pak Yaakob masih banyak stoknya. Oke. Ini kemarin jadi kredit, Pak. Kredit ini. Nah, kalau proses kredit itu jadi gimana, Pak? Ini jadi kena DP berapa kemarin? Dia DP 14 juta. DP 14 juta. Saya cicilan 38. Cicilannya? Angsurannya 1.870. 1.800 tahun aja. 3 tahun, guys. Ini yang sudah terbukti. 3 tahun. Beli dibantu sama Pak Yaakob nih. Proses kredit. Oke. Kita lanjut, Pak Yaakob. Ya. Ini ada Daihatsu Taruna lagi ya, Pak, Daihatsu ya? Taruna. Ini tahun berapa, Pak? Ini tahun 2001. 2001. Transmisinya manual. Manual 1500 cc ya? 1600. Oh, 1600 cc. Tahun 2001 transmisi manual. Manual. Untuk kondisi gimana, Pak? Kondisi bagus. Mesin-mesin juga bagus. AC dingin? AC dingin dan central lock Borindo. Oke. Dan interiornya juga udah rapi, guys. Ori semua. Ya, udah masih ori semua. Masih ori, udah ditambahin sarung ya, Pak, ya. Betul. Jadi rapi. Dan peleknya juga sudah di-upgrade. Siap ini ya, Pak, ya. Siap gas ya. Siap gas. Siap gas, siap dibungkus, dipinang. Ya. Tinggal dibayar aja nih, jangan lupa. Ini dibuka berapa, Pak? Ini kita buka harga 53. Bukanya 53. Jadi ini berapa nih habisinnya, Pak? 49. 49 juta bungkus dapat Taruna. Taruna. 2001 ya? 2001. 2001. Ini pajaknya hidup ya, Pak? Pajak hidup. Platnya F ganjil, pajak masih bulan Juni. Pajak hidup. Kalengnya juga masih 2025. 25. Pak, kalau pajaknya sendiri ini berapa, Pak? Ini sekitaran pajaknya 1.130.000 kalau nggak salah. 1.130.000 ya. Per tahun. Oke, masih terjangkau banget ya, Pak, ya. Oke, yang butuh mobil buat lebaran ya, di Yaakob Motor masih banyak, murah-murah.
betul. Siap di Pinang, jangan sampai kehabisan jelang Lebaran, takutnya harga keburu naik. Ayo Pak, kita lanjut. Ya, ini ada Suzuki EPV ya Pak ya? EPV. Tahun berapa Pak? Tahun 2013. 2013, ini tahunnya mudahan ya Pak ya? Iya. Transmisi manual? Manual, manual. Tipenya yang apa Pak ini? Ini tipenya GL. Tipe GL, AC-nya masih single ya Pak ya? Masih single depan, Depurindo. Depurindo, kondisi gimana Pak? Kondisinya bagus. Siap pakai ya? Siap pakai. Mesin, kaki-kaki? Bagus. AC dingin ya Pak AC ya? AC dingin. Oke, velgnya juga ini masih ori. Beresin. Bagus ya. Nah, ini EPV GL transmisi manual 2013. Ini harga cashnya kena berapa Pak? Ini kita buka harga 80. Bukanya 80. Ya habisin. Habisinnya Pak? 76. 76 juta bungkus. Bungkus EPV GL manual 2013. 2013. Pak, kalau ada yang mau, tapi pengen kredit bisa nggak mobil? Bisa dibantu. Bisa banget. Bisa dibantu. Penting kalian lihat dulu mobilnya, test drive cocok. Tinggal ngomong sama Pak Yakub mau kredit, dibantu sampai jadi ya Pak ya. Betul. Ini platnya apa Pak? Ini BB. Platnya B ya. B ganjil Jakarta Selatan ya Pak. Pajak ini bulan Maret ya Pak. Bulan 3. Pajak berapa Pak? Ini pajaknya lumayan juga ini. 2 jutaan ya? Hampir 2 ya? Enggak, ya hampir 2 lah. Hampir 2, sekitar 1,8 ya Pak kalau nggak salah. Duh. Dan buat kalian yang lagi nyari mobil keluarga 7-seater, terus buat usaha juga karena ini kalau dilipat itu ruang bagasinya cukup gede ya Pak ya? Gede. Ini cocok nih EPV nih. Ya Pak ya. Oke, kita lanjut Pak. Aduh. Ya, ini ada Suzuki Carry 1000cc ya Pak ya. Ini tahun berapa Pak? Ini tahun 2001. Tahun 2001. Buat yang lagi nyari mobil keluarga, ini ada Carry juga di tahun 2001. 2001. Transmisi manual. Manual. Ini kondisinya gimana Pak? Kondisi mesin bagus. Kaki-kaki, cuman kayaknya bodinya ada dandan-dandan ini. Paling agak dandan di body ya Pak ya? Betul. Pajak hidup Pak? Pajaknya bobo nih. Bobo berapa kali nih? Pajak bobo 5 kali. Bobo 5 kali, platnya B, genap ya kan? Daerah mana Pak ini? Ini Tangerang ya. Daerah. Oke. Pak, pajaknya ya. Setahun sekitar berapa sih ini? Ini pajaknya murah ini, 760-an ya, masih terjangkau banget. Nggak. Pak Yakub, kalau terima apa adanya nih, kayak gini nih Pak, dijual berapa Pak? Kita buka 19 juta. Bukanya 19 juta, kurangin Pak habisnya buat sahabat Okta. 15 juta aja bungkus Suzuki Carry. Tahun 2001. 2001 guys. Ini cuma ada satu Pak. Satu aja. Ayo cepetan, gercep. Siapa cepet dia dapat ya Pak ya. Betul. Jangan sampai ketinggalan. Kita lanjut Pak. Ya, buat yang nyari Toyota Kijang ini masih ada lagi nih. Ini Toyota Kijang tahun ini berapa Pak? Ini Kijang tahun 93. Tahun 93. Tipenya Rover ya, Kijang Rover. Jenisnya yang Rover. Kijang Rover 93 manual 93. Ya Pak ya. Pajak hidup. Pajaknya satu kali. Bobok sekali. Satu kali hidup. Platnya B genap, pajaknya November. Cuman ini kondisinya bobok sekali ya Pak ya. Nah. Pajak berapa sih Pak ini kalau tahun 93? Ini pajaknya 900. Ya, hampir sejuta ya, hampir masih terjangkau banget. Betul. Nah kalau untuk kondisi Pak, mesin kaki-kaki gimana mesin, Pak? Mesin kaki-kaki, lampu semua normal. Perlengkapannya ini udah power steering, AC double, kaca olahraga. Olahraga kacanya, olahraga. Biar sehat lengannya ya Pak. Betul. Oke, AC dingin ya Pak ya? AC dingin. Oke. AC dingin. Ya, Pak Yakub, Kijang Rover tahun 93, transmisi manual, dilepas berapa nih Pak? Ini kita buka harga 275. 27.500 cash ya, bukanya. Bukanya, habisin 24 juta. 24 juta bungkus. Serius? Masih bisa nego dikit. Wow, yang serius masih dikasih diskon masih lagi nego. Hanya di Yakub Motor. Langsung hubungin Pak Yakub ya Pak ya. Dapat Kijang Rover
tahun 93. 93. Jadi budget 20 jutaan udah dapat mobil di sini bisa, ya Pak ya. Bahkan 15 juta loh dapat carry loh. Ya Pak Yaakob, ya. Tadi kan kita udah lihat-lihat stoknya. Masih betul. Ada unit yang di luar nggak Pak? Kita di luar ini kalau nggak salah masih ada sekitar 7 mobil ya. 7 mobil, 7 belum datang. Apa dateng. Aja itu Pak? Itu mobil carry. Carry masih ada? Masih ada. Tahun berapa Pak? Tahun 2008. Carry 2008. Terus ada apa lagi Pak? Starlet tahun 89. Ada Starlet loh guys, pecinta Starlet. Tahun 89 mau masuk warna apa Pak? Warnanya hitam. Warna hitam. Oke, terus ada lagi terus apa Roper, Pak? Roper tahun 95. Tahun 95. Warnanya merah. Warna merah. Terus apa lagi Pak? Terus Kijang SSX juga ada ya? Kijang SSX, ada Wuling juga ya Pak ya? Wuling ada. Wuling juga ada. Tahun berapa Pak Wulingnya? Wuling tahun 2018. 2018. Yang jenis apa Pak? Tipe apa? Itu Converu. Converu, tahun 2018 juga ada. Converu. Nah, buat info lebih lengkap, nanti kalian bisa langsung hubungin Pak Yaakob. Udah. Stay terus di sini, tetap di sini ya Pak Yaakob, rumahnya nggak pindah-pindah. Aktif 24 jam ada di sini melayani Anda sekalian buat semua sahabat Angkota Mobil di seluruh Indonesia. Nah, terima kasih ya Pak ya sebelumnya kita udah ditemenin main keliling showroom Yaakob Motor. Betul. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaian kami. Dan doa kami dimanapun kalian berada selalu sehat, selalu semangat, selalu banyak rezeki sehingga dapat membeli mobil-mobil impian kalian semua. Bye-bye.